Jadi buat kalian yang pengen tahu, langsung aja lihat dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para fans setia Ikatan Cinta, khususnya fans dari Arya Saloka dan si cantik Amanda Manopo, dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, serta dimudahkan rizkinya, amin. Oke guys, berjumpa kembali bersama Bang Mimin yang di setiap harinya akan memberikan kabar terbaru dan terupdate seputar si cantik Amanda Manopo dan si tampan Arya Saloka. Di sini, romantisnya Amanda Manopo dan juga Arya Saloka bikin baper sejagat raya. Diam-diam, Arya Saloka memberikan kejutan atau hadiah untuk Amanda Manopo. Nah guys, untuk kalian semua para fans setia Ikatan Cinta, khususnya fans setia dari Amanda Manopo dan juga Arya Saloka, Bang Mimin sarankan kepada kalian semua untuk simak video ini sampai selesai, supaya tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita semua. Oke guys, namun sebelum lanjut ke dalam inti pembahasannya, alangkah baiknya untuk kawan-kawan semua yang baru bergabung dengan channel ini, alangkah baiknya kawan-kawan semua tekan dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like serta nyalakan lonceng notifikasinya, supaya bertujuan agar kawan-kawan semua mendapatkan notifikasi pertama dari channel ini. Oke guys, kita kembali ke dalam topik pembahasannya. Romantisnya Amanda Manopo dan juga Arya Saloka pastinya sudah tidak asing lagi membuat semua para fans setia Ikatan Cinta dan khususnya fans setia dari Aladdin terbawa perasaan. Kini Arya Saloka diam-diam memberikan kejutan atau hadiah untuk Amanda Manopo. Bahkan Arya Saloka diam-diam dari istrinya memberikan kejutan yang sangat spesial sekali untuk Amanda Manopo. Terlihat jelas di situ kebahagiaan Amanda Manopo diberikan oleh Arya Saloka. Arya Saloka mengaku dirinya sangat sayang sekali kepada Amanda Manopo. Bahkan dirinya ingin memberikan atau membagikan kebahagiaannya tersebut untuk Amanda Manopo, karena Arya Saloka tidak ingin Amanda Manopo sampai merasakan kesedihan. Oleh karena itu, Arya Saloka sering sekali menghibur Amanda Manopo. Lawan main Amanda Manopo dalam sinetron Ikatan Cinta pun terlihat dirinya memang menjadi lelaki idaman para kaum wanita. Benar saja, ternyata Arya Saloka orangnya sangat romantis dan penuh perhatian untuk para wanita. Namun Arya Saloka orangnya tetap setia kepada sang istri tercinta, yaitu Putri Ani. Meskipun Amanda Manopo atau Arya Saloka kerap sekali melakukan adegan yang begitu romantis, namun Arya Saloka tetap setia kepada sang istri, yaitu Putri Ani. Nah guys, bagaimana tanggapan kalian melihat keromantisan dari si tampan Arya Saloka dan si cantik Amanda Manopo? Jangan lupa berikan tanggapan kalian sebanyak-banyaknya di kolom komentar ya guys. Nah guys, nampaknya sekian dulu sekilas informasi dari channel ini. Sebelum Bang Mimin pamit undur diri, alangkah baiknya untuk kawan-kawan semua meninggalkan jejaknya dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Nah guys, sampai jumpa dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.